Oke guys, ini adalah wisata JPP40 yang satu persatu warungnya sudah pindah. Bisa kita lihat. Kayak di sana lokasinya udah sepi banget. Padahal fasilitas di sana tuh udah memadai, cuman mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki. Cuman masa pengelola wisata ini nggak peka dengan apa yang dilakukan atau untuk pengembangan. Sepi saya turun kayak banget.